Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mada nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumhatul mu'minin, jamaah Masjid Al-Muhajirin, kantor pajak Pratama, Gambir, Jakarta Pusat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjat dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih saja memberikan curahan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam maupun juga nikmat sehat wal afiat. Dan salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat untuk diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan taqwa kita, serta kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari, sehingga mudah-mudahan iman kita akan terus bertambah dan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir akan menyampaikan tema yang sangat penting sekali. Temanya itu sangat sederhana tetapi sangat membekas di hati, yaitu adalah kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu mempunyai keteguhan yang kuat semenjak beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau Khabbab bin Ars itu berani mengambil risiko untuk mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Kala itu masih sedikit ya orang-orang yang ngikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sebagian banyak orang-orang kafir Quraisy masih menentang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu. Beliau adalah warga kota Mekah yang dikenal sebagai pandai besi. Dia itu adalah ahli dalam membuat senjata, lalu beliau menjual senjatanya itu berada di Mekah. Jadi Khabbab bin Ars ini beliau adalah orang yang paling tinggi, paling kuat imannya. Meskipun beliau disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka beliau dijuluki sebagai guru besar yang kuat, guru besar berkorban. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan dari Khabbab bin Ars, hadis riwayat Bukhari nomor 6430. An Khabbab bin Ars qala, beliau berkata, syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khabbab bin Ars bersama para sahabatnya itu
mereka-mereka mengadu keluhannya atas penderitaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zilil Ka'bah. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sedang beralaskan kain panjang yang di bawah bayang-bayang Ka'bah. Maka para sahabat berkata, "Fakulna, ala tantasiru lana ya Rasulullah? Tidakkah engkau memberi bantuan pada kami ya Rasul? Ala tad'u lana ya Rasul? Tidakkah engkau mendoakan kepada kami wahai Rasul sehingga Allah Ta'ala memberi pertolongan pada kita?" Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad kana rajulun, qad kana man qablakum yukhadhu ar-rajulu." Dulu ada salah seorang sebelum kalian, dia itu apa? Yukhadhu ar-rajulu, ditangkap. Kemudian fayukfaru lahu fil ardi, lalu tanahnya itu digali, dibuat sebuah lubang, fayuja'alu fiha. Wa summa fayuja'u bil minsyari fayudahu ala ra'sihi fayuja'alu nisfaini. Lalu datanglah sebuah gergaji, lalu diletakkan di atas kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbelah menjadi dua. Wa yusatu bi amsyatil hadid, lalu datanglah dengan sebuah sisir yang terbuat dari besi, madunahu baina lahmihi wa azmihi, sehingga terpisahlah antara daging dengan tulang. Lalu Rasul SAW lanjutnya, fama yasuddu lahu an dinihi, namun semua siksaannya itu tidak berpaling dari agama. Wallahi, demi Allah, la yatimanna hadzal amru, semua perkaranya ini sempurna, hatta yasirur raqibu min sa'a ila hadramaut, sehingga para pengendara, sehingga pengendara itu berjalan dari Sa'a menuju ke Hadramaut. Sa'a itu maupun Hadramaut itu berada di Yaman. La yakhafu illallah, tidak perlu takut kecuali takut kepada Allah. Wa dhibu ala gonami, serigala menerkam kambing. Walakinnakum tastajilun, tetapi engkau saja masih ragu. Itulah seorang Khobab bin Arad maupun juga para sahabat-sahabatnya mendengarkan dari sabda Nabi SAW tersebut, sehingga mereka tetap kuat, tetap tabah dalam menghadapi cobaan-cobaan. Suatu ketika Khobab disiksa oleh mantan majikannya yang bernama Ummu Anman, sampai hati Rasulullah SAW merasa iba, hingga Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, berilah pertolongan kepada Khobab ya Allah." Sehingga akhirnya Allah menolong Khobab dan juga para sahabatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi Ummu Anman dan juga para algojo-algojo, orang-orang kafir Quraisy. Mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah walakinnakum tastajidun. Akan tetapi kaliannya itu masih saja tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba berkaca di Palestina. Bertahun-tahun mereka dibombardir. Bertahun-tahun mereka ditembak. Orang tuanya tewas tertembak mati. Anak-anak pun juga demikian. Padahal anak-anak itu masih kecil hadirin. Sampai merekanya itu menangis, merintih, kemana itu orang tua. Merekanya itu mengungsi. Tetapi meskipun mereka dizolimi, difitnah oleh kaum Zionis Israel, tetapi iman merekanya itu tetap teguh. Mereka tetap beristiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Coba di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasun da'watun mustajabun la syakka fihinna." Ada tiga hal doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yaitu salah satunya da'watul mazlum, doanya orang-orang yang zalim.
orang-orang yang dizolimi. Orang-orang yang dizolimi itu berdoa supaya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada mereka yang dizolimi. Lalu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi teguran, memberi pelajaran kepada orang yang zolim itu. Makanya kita selaku umat Islam, kita masih bersyukur berada di zona nyaman. Tetapi apakah kita dilanda ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih saja tergesa-gesa mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kalau dilanda ujian, entah itu ujiannya itu ringan, entah itu ujiannya itu sedang, entah itu ujiannya itu amat berat. Bayangkan kalau jamaah mempunyai ada urusan-urusan penting, baik itu ada urusan keluarga, ada urusan dengan yang lain-lainnya. Kalau dalam urusan rumah tangga itu, dikit-dikit, kalau udah ditimpa ujian sedikit, stres. Dikit-dikit, kalau ada sesuatu pun yang bermasalah sedikit pun, stres. Tidak seperti itu. Yang penting, kita memang juga harus meyakini bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ya memang itu amat dekat. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya itu kita menunggu terlebih dahulu. Menunggu itu bukan dalam arti kita berdiam diri pasif, tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam saja. Akan tetapi menunggu pertolongan Allah di situ adalah usaha. Lalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin apa yang kita kerjakan. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita usahakan, maka Allah taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan menolong kita dengan sendirinya. Jadi berdoa tanpa usaha, maka itu pun sama juga bohong. Sebaliknya pun juga demikian, berusaha tanpa berdoa itu pun juga tidak ada artinya, tidak ada maknanya dalam hidup kita. Jadi kalau kita berusaha secara terus-menerus, lalu kita berdoa kepada Allah dengan menangis dan merintih, dalam surah Al-Baqarah ayat 214, mata Nasrullah, bilakah datang pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tidak ada yang namanya mencari hidup itu dengan instan. Tidak ada usahanya itu dengan instan. Oleh karenanya ada di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau menjadikannya itu mudah, memberi kemudahan untuk pada kita. Wa anta taj'alul hasna, dan Engkau menjadikannya kesedihan-kesedihannya itu, maksudnya itu adalah kesusahan. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla, apabila Engkau menghendaki kemudahan. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, dengan bertasbih, dengan bertahmid dan juga bertakbir. Semoga urusan-urusan kita, apapun masalah-masalah yang kita hadapi, apapun kondisi kita, baik itu di waktu sempit maupun di waktu sedih, baik itu di waktu lapang maupun di bahagia, kita tetap meminta dan juga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberi kemudahan kepada kita, dan semoga Allah taala akan memberi jalan solusi kepada kita, dan semua masalah-masalah akan dapat terselesaikan dengan tuntas. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat.
Barakallahi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحمل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم طهر مسجد الأقصى اللهم سلم مسجد الأقصى من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.